Willy tinggal di sini lagi. Melarikan diri. Tuan hamba belum sembuh lagi. Tengok, luka tuan hamba bertambah parah. Mari hamba, tolong balutkan. Sudah, jangan berpura lagi, Tok Cendayan. Sia-sia saja ayahanda hamba melayan tuan hamba dengan begitu baik. Hamba sungguh tak menyangka tuan hamba sanggup mengkhianati keluarga hamba. Siapa kata hamba mengkhianati orang kaya? Mengaku sajalah. Hamba dah dengar segala-galanya. Tuan hamba nak menyerahkan hamba kepada orang kaya pitung semata-mata untuk mendapatkan kemewahan, bukan? Sri Wandi. Sudahlah, bang. Kan dia tahu segala-galanya. Elok juga. Tak payahlah kita besar payah memujuk dia ke tempat orang kaya tu. Pengkhianat. Tuan hamba jangan cakap begitu. Sebenarnya semuanya adalah untuk kebaikan tuan hamba juga. Hamba rasa tuan hamba tidak sepatutnya berkehidupan begini. Tuan hamba berketurunan bangsawan, sepatutnya berkehidupan mewah. Hamba tak perlukan kemewahan. Orang kaya teguh menjaga hamba dengan baik. Tak sampai hati hamba nak membiarkan anaknya menderita begini. Diam! Tuan hamba tidak layak menyebut nama ayahnya hamba. Tak payah belamungan dia, bang. Kurung saja dia. Takkan mampu dia memantah. Lepaskan hamba. Lepaskan hamba. Lepaskan hamba. Lepaskan hamba. Lepaskan hamba. Kami takkan lepaskan kau. Mari kita keluar. Lepaskan hamba. Jayakanlah tujuan hamba. Berilah hamba kekuatan untuk menyelamatkan daerah hamba. Tega, Pitung, siap sedialah tuan hamba berdua. Orang kaya. Mereka semua adalah pengikut orang kaya teguh. Sekarang hamba serahkan mereka pada orang kaya untuk membuktikan keikhlasan hamba pada orang kaya. Bagus. Orang kaya tegar memang cekam. Cuba tuan hamba tanya kepada mereka, apakah mereka benar-benar mahu mengikut perintah hamba? Baik, orang kaya. Orang kaya Pitung adalah seorang ketua yang baik hati dan pandai menghargai kebolehan seseorang. Walaupun kamu dulu
adalah pengikut orang Kaya Teguh. Tapi itu dulu. Sekarang Jenjam sudah mempunyai ketua yang baru. Sekiranya kamu sanggup menunjukkan taat setia kepada orang Kaya Pito, dia tidak akan menyusahkan kamu. Malahan kesenangan yang akan dikecapi. Panglima Tega pengkhianat. Jangan ingat semua orang sekeji Tuan Hamba. Sanggup membelot untuk kemewahan. Kami takkan patuh pada Tuan Hamba. Inilah akibatnya kalau menentang orang Kaya Pitung. Sekarang peluang masih terbuka kepada kamu semua. Kamu mahukan kemewahan atau mau jadi macam dia? Takkan kamu begitu bodoh sehingga tidak tahu membuat pilihan? Kami ada datang pada orang Kaya Pitung. Ya, Tuan. Ya. Ya, Tuan. Jadi, kamu semua sanggup melakukan apa saja untuk orang Kaya Pitung? Betul, betul, betul. Hamba mahu buktinya. Untuk menguji keikhlasan kamu. Hamba ingin menguji kamu semua. Hamba mahu kamu merangkap untuk menghiburkan orang Kaya Pitung. Rangkap? Ya. Yeah. Merangkak seperti pengemis. Ya, dengan kabar orang Kaya Pitung maupun pengikut-pengikut Kaya Teguh membuktikan ketaatan mereka dengan merangkak. Apa? Merangkak? Ya, itu semua kemahuan orang Kaya Baru. Orang Kaya Baru? Ya. Panglima Tega? Itu ke orang Kaya Tega? Kau tak tahu ke? Sekarang dia dah jadi pengikut orang Kaya Pitung. Orang Kaya Pitung lah yang melantiknya sebagai orang Kaya Baru di sini. Panglima Tega dah jadi pembelot. Eh, abang nak mati ke? Sekarang masanya kamu menunjukkan taat setia. Hamba mahu kamu semua merangkak. Kalau tidak, nyawa kamu semua akan melayang. Cepat, merangkak. Apa kamu tak sayang nyawa kamu? Ha? Cepat, merangkak. Merangkak. Kedua-dua anak perempuan untuk korban. Sekarang, orang Jat mulai berkuasa. Apa nak jadi dengan kamu kita ni? Berani kau mengumpat orang Kaya Tiga? Tidak, tidak. Siapa membantah akan mati? Terjagal. Dia. Dia sudah mati. Terjagal. Tangkap dia! Kejap! Jangan lepaskan dia! Berhenti! Kubur kau menanti di sini. Kau bernasib baik. Betul. Dulu kau bernasib baik kena dapat terlepas. Tapi kali ini, nasib menyebelahi kami. Pengkhianat! Tak dapat di darat. Di laut pun kita kerjakan dia. Tentunya dia dah mati. Kita laporkan pada orang Kaya Baru. Mari. Dia sudah mati? Apa kamu pasti dia sudah mati? Ada kamu nampak mayatnya?
tebing itu terlalu tinggi. Tiada siapa yang akan selamat jika jatuh di tebing itu. Cari mayatnya. Jangan balik. Selagi mayatnya belum kamu temui, hamba tidak mahu pisang berbuah dua kali. Tak sangka orang kaya Teguh yang begitu sayangkan anak buahnya mendapat akibat yang memilukan. Semuanya berpunca dari Panglima Tega. Dia ialah yang merancang segala-galanya, Tok. Cicaga, kau jangan terlalu mengikutkan hati. Tok, hamba ingin membalas budi orang kaya Teguh. Hamba tidak boleh biarkan Panglima Tegar membunuh sesuka hati itu. Sriwani dan daerah Jenjang perlukan pembela itu. Malapetaka ini memang memilukan. Tambahan pula, tuan hamba ini menantunya. Tapi kalau setakat ilmu silat dan luka yang dialami tuan hamba tidak akan dapat membalas dendam. Kalau hanya semangat, ia akan terkorban bersama jasad tuan hamba. Abis Tok Guru. Tunggulah sehingga pulih. Tok akan tolong tuan hamba nanti. Terima kasih, Tok. Hamba rasa seperti baru dilahirkan semula, Tok.
Memang di luar juga. Kau pulih begitu cepat sekali. Baiklah. Tuk rasa tibalah masanya untuk Tuk mencurahkan ilmu yang ada kepada kau, Jaka. Ilmu apa itu, Tuk? Ilmu pedang matahari. Apa? Dia setuju menerima kita bekerja dengannya? Betul, Tuk. Ramai orang kita dah bersumpah setia kepada orang kaya pitung. Betul ke ni? Apa abang tunggu lagi? Pergilah berjumpa dengan orang kaya pitung tu. Apa? Abang masih belum jemur tinggal di kawasan kampung ni? Betul. Tapi abang takut. Abang malu nak buat apa yang mereka suruh. Dulu, abang adalah orang penting semasa orang kaya Teguh masih ada. Entah apa lagi mereka nak abang lakukan. Sekiranya apa lagi? Abang ni bodohlah. Orang lain bolehlah mereka perlakuan demikian. Tapi abang lain. Apa? Abang dah lupa? Orang penting ada di tangan kita. Orang penting? Perempuan tu? Sri Wani. Ya. Inilah masanya dia berguna pada kita. Abang nak tunggu sampai bila? Bukankah kita perlukan wang? Serahkan saja dia pada orang kaya pitung. Baik. Bang, jangan lepaskan peluang ini. Cepatlah. Sediakan kelengkapan. Dan dapatkan beberapa orang untuk mengantar Sri Wani ke rumah orang kaya. Baik, Tok. Lambat ni. Nenek! Tuan hamba sungguh-sungguh kejam. Pengkhianat! Suka hati tuan hamba lah nak cakap apa saja. Kemewahan kami kali ini bergantung oleh tuan hamba. Faham? Mak, bawa dia pergi. Pengawal, bawa dia pergi. Lepaskan hamba! Lepaskan hamba! Mereka. Tangkap! Cepat! Kejar mereka! Sudah jauh kita berjalan. Boleh tuan hamba beritahu siapa tuan hamba sekarang? Dan kenapa tuan hamba menolong hamba? Hamba cuma menjalankan arahan Tok Guru. Tok Guru? Siapa dia? Sudah. Jangan banyak bicara. Tuan hamba akan tahu siapa dia sebenarnya nanti. Dia sendiri akan bercerita kepada tuan hamba. Tuan hamba, ceritalah pada hamba. Cepat minum.
Perjalanan kita masih jauh. Tuan hamba nak bawa hamba ke mana? Siapa tok guru tu? Cakaplah. Tuan hamba nak bawa hamba ke mana? Mari kita teruskan perjalanan. Hamba tak akan pergi selagi tuan hamba tak jawab pertanyaan hamba. Manalah tahu kalau tuan hamba juga serupa dengan tok Cendayan yang sengaja mahu memperalatkan hamba.